Okay guys, welcome back with me, Bobby Stunt Rider. Kali ini gue akan bikin tutorial drifting. Kemarin ada yang nanyain caranya ngedrift tuh gimana sih dari dasarnya. Soalnya di aspal tuh susah katanya. Ya jadi ini sekalian gue ke tempat latihan gue yang lama. Sebelumnya gue udah bikin video itu nostalgia di tempat ini. Kita mau latihan ngedrift di aspal. Anjir, sepatunya merah. Wah, men. Oke, langsung aja. Pertama-tama lu belajar di sini dulu aja. Ya. Bedain antara ngedrift sama burnout. Kalau di sini kita nggak akan bisa burnout soalnya ini tuh lembek banget pasir tanahnya. Kalau ngedrift kalau di aspal lu harus rem dulu, tapi kalau di tanah gini lu tinggal miringin motor, gas, langsung. Ini tanahnya ekstrim banget. Oke, cek ya. Cek, set. Belokan dikit. Miring, digas. Motor langsung kan. Gua dulu kalau habis Jumatan tuh panas-panas gini. Ini kan hari Jumat, gua record nih hari Jumat. Panas-panas gini. Yang latihan itu dulu banyak, gua sebelum ke eksotik kan sama One Piece di sini. Dari luar juga banyak. Di sini semuanya seretan wheelie-nya, bro. Semuanya seretan, nggak ada yang lebih. Dan nggak ada kenaikan, seretan itu udah paling gaya lah. Kalau seretannya bisa jauh, bisa muter, itu udah paling keren. Cuman dulu emang nggak gini-gini banget ini ya. Ini kan tinggi banget tuh pasirnya. Oke, gimana? Gua malah curhat. Gimana itu ngedriftnya bisa? Ngebelokin, ditahan aja sama kaki dulu. Rem dikit, set, gas. Rem dikit, set, gas. Bekasnya kan banyak. Nih gue nggak tahu dimarahin sama orang sini nggak tahu enggak. Biarin aja lah. Tonggal lu belajar sliding. Sliding itu kan. Set, langsung rem lah. Ngedrift kakinya pasti di bawah dulu. Bawah dulu aja. Ntar kalau udah bisa naikin dikit-dikit. Emang di aspal sebenarnya lebih bagus. Cuman kalau buat dasar, buat latihan, saran gue sih mendingan di tanah dulu. Soalnya buat di aspal emang agak susah sih. Lebih bagus, cuman agak susah gitu. Ini lingkarannya bagus banget. Agak susah guys. Kalau di sini kan motor pasti muter, cuman lu pasti jatuh, cuman gak akan sakit. Lu mau lihat jatuhnya gimana? Janganlah kotor nanti tiba-tiba. Itu si Obroy eksis banget anjir, gua kasih HP. Kasih pinjem maksudnya. Golin aja ke sini gitu. Oke. Gas. Buat wheelie juga sama sebenarnya. Kakinya di bawah dulu ya, gini nih. Set. Belakang, gas. Nah. Ini lebih safety. Oh ya, yang tutorial wheelie gua yang di aspal kan? Apa namanya?
kalau jatuh kan sakit. Kalau di sini kan lebih mending lah. Gua dulu gini. Paling tandem berdua itu keren banget. Wow. Ini kalau jatuh nih nggak sakit bro? Ya, sakit sih, cuman nggak parah lah. Ya, banyak orang yang ngeliatin begitu tuh. Kalian tinggal puter-puter aja videonya lah buat yang drifting. Nanti buat yang di aspal gua bikin lagi yang drifting. Oh ya, untuk drifting sama burnout itu bergantung ke tenaga motor juga ya. Motor Orion juga bisa, cuman kalau motornya yang agak capek itu emang agak sulit, sulit juga. Soalnya tenaganya kurang kan. Kalau burnout itu ngebutuhin tenaga yang gede, drifting juga bannya harus muter, dan sebenarnya itu ngerusak mesin sih, soalnya ngelawan kan di gas tapi kasar gitu. By the way ini jam 2 jam 2 panas banget, katanya di Tasik nggak ada hujan. Okay. Untuk drifting di tanah sama Willy juga tadi di tanah, kayaknya cukup segitu aja untuk kalian yang mau apa ditanyain, kalian tulis aja di kolom komentar. Okay? Thank you for watching.